Okey, sebelum tu banyak juga kajian telah menunjukkan bahawa sebelum wujudnya manusia di muka bumi ini telah adanya makhluk yang terdahulu yang wujud sebelum kita. Kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran pun ada yang menunjukkan bahawa memang ada kehidupan sebelum manusia. So even daripada data China sendiri menunjukkan bahawa DNA daripada orang Melayu lebih tua daripada DNA di Asia Timur. Wow. Okay? So mereka ini bukanlah pendatang sebab mereka telah berada di Kepulauan Tanah Melayu dengan tempoh yang sangat lama. Okay? Dan mereka adalah penduduk asal Kepulauan Melayu. Jadi bila saya balik ke Malaysia, tapi saya ada nampak sesuatu yang istimewa di mana DNA mitochondria orang Kelantan ni dia macam lain sikit daripada orang Melayu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video menarik yang perlu kita dengarkan kayaknya dan kita simak bersama, yaitu rahasia DNA asal usul bangsa Melayu, Profesor Dr. Zafarina Zainuddin. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama, jadi di sini adalah penyelidikan biokimia analisis University Sains Malaysia. Jadi kayak apa ya guys ya, kita sekolah lagi gitu kan. Langsung saja guys, kita play videonya, let's go. Prof ya, sementara kita menunggu slide dipaparkan, boleh ceritakan Prof, berapa lama sudah Prof berkecimpung dalam bidang pengkajian genetik ni dan apa yang menarik minat Prof untuk mengkaji tentang genetik bangsa Melayu ni Prof? Mungkin boleh kongsikan kepada kita sementara kita tunggu slide dipaparkan. Oke, selain daripada Profesor Dr. Salia Yaakob itu kan, berarti ada Profesor Dr. Zafarina Zainuddin. Wah, hebat-hebat nih guys, keren ya. Oke, terima kasih. Saya bermula dengan kajian DNA sebenarnya, kajian DNA Melayu ni sebenarnya secara boleh dikatakan tidak sengaja sebab masa saya sambung pengajian di peringkat PhD di University of Glasgow, saya berminat untuk actually mengkaji daripada bidang saya, bidang sains forensik sebenarnya. Kemudian saya berminat untuk melihat bagaimana perbezaan di antara DNA mitochondria antara orang asli dan juga orang Melayu, dan juga untuk pembinaan database orang asli dan juga orang Melayu, kerana pada masa tersebut belum ada lagi kajian yang dibuat menggunakan DNA mitochondria bagi kedua-dua populasi ini. Jadi bila saya menggunakan DNA mitochondria ni, dia sangat sangat unik di mana dia hanya diwariskan daripada ibu kepada anak-anak, sama ada anak lelaki atau anak perempuan. Ia tidak boleh diwariskan daripada daripada bapa. Jadi semua DNA mitochondria yang ada dalam diri kita ni sebenarnya diwarisi daripada sebelah ibu. Jadi dipanggil maternal lineage, iaitu kita semua saudara mara kita dari nenek moyang sebelah ibu yang sama akan mempunyai DNA mitochondria yang sama. So bila dah tengok tu, saya pun nampaklah ada sedikit perbezaan di antara orang asli dan juga orang Melayu. Tetapi ada sesuatu yang ketara dekat situ. Tapi masa tu sample number pun kecil dan sebagainya untuk kajian PhD. It was just about 300 sample macam tu saja. So kita tak nampak lah sesuatu, orang kata apa, sama ada beza atau sama, dia tak begitu jelas lagi. Jadi bila saya balik ke Malaysia, tapi saya ada nampak sesuatu yang istimewa di mana DNA mitochondria orang Kelantan ni dia macam lain sikit daripada orang Melayu yang lain. Dia sebab orang Kelantan, it started like that. Saya pun daripada USM Kubang Kerian masa tu sebab program forensik di sana. Jadi yang Kelantan ni, because bila saya buat sampling, orang Kelantan saya senang untuk dapat 3 generasi Kelantan yang tulen. Maknanya tidak bercampur lah. Sebab saya nak masa tu apabila saya ambil sampling masa PhD, it was just kita panggil modern Malay. Melayu, asalkan dia Melayu, 3 keturunan. Tak ada bercampur dengan mana-mana bangsa lain. Kita ambil sebagai wakil kepada sampel orang Melayu. Tapi sampel orang Kelantan ni memang secara tidak sengaja mereka ni pure lineage. Sebab saya pergi ke Pacuk, saya pergi ke
pasir putih, pasir masih boleh dapat lah orang Kelantan yang pure. So bila saya nampak perbezaan ni, saya macam, oh kenapa orang Kelantan ni dia punya mitochondria dia macam lain sikit. Dia duduk dalam kelompok yang agak berbeza. So bila balik Malaysia, saya continue minta grant dan sebagainya. Alhamdulillah kajian saya disokong oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Dan saya mulakan kajian yang lebih spesifik. Saya ambil 11 etnik, sub-etnik Melayu. Termasuk Kelantan. Dalam tu adalah Aceh, Bugis, Banjar, Jawa dan sebagainya. Jadi saya terangkanlah. Dan daripada situ saya nampaklah kita punya talian, pertalian dengan orang Semang, berapa umur DNA orang Melayu dan sebagainya. Dan saya juga pergi ke Institute of China dekat Kuming sebab diorang ada buat satu kajian DNA mitochondria yang sangat large scale. Beribu-ribu sampel, 6,000 lebih, which kita memang tak boleh afford lah dengan geran kita sebab kajian menggunakan DNA manusia ni sangat mahal eh. So bila kita bandingkan, saya nampak DNA orang Kelantan, orang Jawa ada representatif daripada setiap side etnik ni nampak lebih tua daripada DNA dekat negara China. So daripada situ saya teruskan lagi guna penanda DNA yang berbeza dan sebagainya. Dan akhirnya kita akan lihatlah sekejap lagi apakah kesimpulan dan dari manakah asal-usul orang Melayu. Adakah benar kita ni daripada Yunan, daripada Taiwan dan sebagainya. Jadi Prof, saya ulang semula soalan tadi untuk Prof. Okay, kalau boleh Prof ceritakan apa asal-usul bangsa Melayu menurut perspektif pengkajian DNA dan apa signifikannya untuk kita mengetahui tentang asal-usul bangsa kita ini, Prof. Silakan. Okay, terima kasih. Okay, saya mulakan secara rasmilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafarina Zainuddin daripada Universiti Sains Malaysia. Berasal daripada Pulau Pinang dan sekarang pun masih menetap di Pulau Pinang. Tapi sebelum ni saya bertugas di kampus kesihatan Kebangkeran di mana kebanyakan kajian saya menggunakan DNA berlaku di Pusat Pengajian Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia bersama ramai lagi kolaborator daripada UiTM, UKM dan juga daripada pusat-pusat pengajian lain, daripada pusat pengajian perubatan dan sebagainya. Ini merupakan satu kajian berskala besar di mana berlaku bukan dalam tempoh masa yang pendek lah. Macam saya jelaskan tadi, saya bermula pada tahun 2000 masa saya buat PhD dan saya rasa kajian yang ni saya wrap up bersama dengan orang asli semua sekali dalam tahun 2011. So di mana kita pun dah mendapat penemuan yang kata apa very strong indication menunjukkan bagaimana dari mana asal-usul Melayu dan sebagainya. Dan berbalik kepada persoalan tadi, saya pun ingin bertanya semula lah, adakah kita ni sebenarnya yakin siapakah orang Melayu? Kita sendiri, adakah kita sendiri yakin yang kita ni orang Melayu? Dan banyak juga kita dengar kadang-kadang dipolitikkan bahawa kita ni bukan penduduk asal Kepulauan Melayu pun. Kita bukan orang asal orang Malaysia. Orang Melayu ni pun pendatang. So adakah itu benar? Sekiranya orang Melayu itu pendatang, siapakah pula penduduk asal Kepulauan Melayu? Betul. Kita pernah dengar kan sesuatu yang sering kita pelajari. Anak-anak kita pun masih belajar tentang kerajaan negeri Melaka semasa Portugis datang, dah ada orang Melayu di situ berdagang dengan saudagar daripada luar, daripada India, China, Arab dan sebagainya. So mereka ini bukan orang Melayu ke? Dan adakah mereka ini juga bukan penduduk asal Kepulauan Melayu? Daripada mana dia orang datang kalau dia orang bukan penduduk asal? Betul. Siapa pula yang melayan pedagang-pedagang yang melakukan aktiviti perdagangan sekiranya juga, penduduk asal ni tanah Melayu belum ada penduduk asal, kita juga adalah pendatang. So soalan ni memang tidak pernah kering daripada diperdebatkan dan ada banyak bukti-bukti yang telah menunjukkan tentang wujudnya manusia di Asia Tenggara dan sebagainya melalui kajian, pelbagai jenis kajian seperti arkeologi, linguistik dan sebagainya. Tapi adakah kajian ataupun data ni dapat memuaskan hati banyak pihak ataupun will it actually put an end to the question yang mengatakan siapakah orang Melayu? Dan orang kata kebelakangan ni kita sering mendengar perkataan DNA dan kenapa DNA ni sangat popular dan bagaimana DNA boleh digunakan untuk menjejaki asal-usul manusia dan benarkah DNA ini boleh menyimpan cerita tentang asal-usul kita dan yang paling penting
adakah penemuan atau kesimpulan kajian menggunakan DNA ini boleh dipercayai atau tidak? Adakah ia tepat sekiranya kita lakukan beberapa kali, adakah ia akan memberi jawapan yang sama? Okay? So benda-benda macam ni yang perlu kita lihat dan kita perlu faham sebelum kita sendiri boleh bercerita kepada orang lain bahawa oh okey, melalui bukti DNA menunjukkan bahawa orang Melayu ni berasal daripada mana. Okay, so sini saya akan ceritakan sedikit apakah itu DNA. Tak kenal maka tak cinta, maka saya perlu perkenalkan sedikit. DNA ini adalah sejenis molekul yang bertanggungjawab untuk mengkodkan semua maklumat genetik yang diperlukan oleh tubuh badan kita untuk menghasilkan sama ada sel ke, tisu ke, organ ke, rambut nak kerinting, rambut nak lurus, mata nak sempit, kulit nak cerah, kulit nak gelap. Semua maklumat tu adalah dipanggil maklumat genetik, disimpan dalam DNA. Kita ada dua jenis DNA. Yang pertama DNA nuklear. Okay, yang terletak dalam nukleus setiap sel. Ia ibarat otak yang mengawal semua aktiviti dalam sel. Dan yang seterusnya, yang kedua yang saya sebut tadi, DNA mitokondria. DNA ini terdapat dalam organel yang dinamakan mitokondria. Ia satu organel yang sangat penting kerana ia merupakan kilang untuk menjanakan tenaga untuk sel kita hidup. Tak ada tenaga, tak hiduplah sel kita. Maka tak hidup sel, semua aktiviti sel tak berlaku, kita pun akan boleh mengharapi, orang kata apa, boleh matilah. Something like that, as easy as that. Okay, penggunaan DNA dalam menjelaskan asal-usul manusia mula menjadi tumpuan apabila ada satu kumpulan penyelidik daripada barat telah menerbitkan dalam satu, kayaknya bagi orang kelompok saintis ni, Nature ni adalah satu jurnal yang sangat hebat lah pada tahun 87 berkenaan mitochondrial Eve. Kajian ini menunjukkan bahawa semua DNA mitokondria, tadi saya dah jelaskan DNA mitokondria ni diwarisi daripada ibu dan ia boleh dirujuk kepada semua wanita, okay, kepada seorang wanita yang dinamakan sebagai Eve, orang Islam sebut sebagai Hawa, yang mungkin hidup di Afrika lebih kurang 200,000 tahun dahulu. So apabila diorang buat kajian dengan skala yang besar, sebab bila nak masuk dalam majalah Nature ni dia tak boleh sikit-sikit data dia. Jadi dia nampak bahawa semua mitokondria yang ada di atas muka bumi sekarang ni boleh dipetakan atau boleh dirujuk kepada satu mitokondria DNA yang berasal daripada Afrika. Okay, berusia lebih kurang 200,000 tahun dahulu. Okay, sebelum tu banyak juga kajian telah menunjukkan bahawa sebelum wujudnya manusia di muka bumi ni telah adanya makhluk yang terdahulu yang wujud sebelum kita. Kalau kita rujuk kepada ayat Al-Quran pun ada yang menunjukkan bahawa memang ada kehidupan sebelum manusia. Dan daripada segi kajian saintifik, mereka ini dinamakan sebagai dengan pelbagai namalah, contohnya Australopithecus, kemudian kita ada Homo habilis, dan yang terakhir sebelum wujudnya Homo sapiens, iaitu manusia, ini dinamakan sebagai Homo neanderthalis. Saya berkesempatan untuk melihat Homo neanderthalis punya tengkorak kerana masa saya di Glasgow dulu, sebab kami sebenarnya daripada fakulti forensik, supervisor saya dapat tengkorak daripada Homo neanderthalis ni untuk lihat DNA dia. So apa dia buat menggunakan DNA mitokondria ni, sebab DNA mitokondria ni dia tahan lasak beratus ribu tahun kalau dia disimpan dalam keadaan yang baik, sebab tengkorak ni dijumpa dalam gua yang ditutupi oleh salji, walaupun beratus ribu tahun DNA dia masih boleh digunakan. Okay. So bila dia buat kajian, dia melihat bahawa DNA Homo neanderthals ni tidak sama dengan manusia. Sebab tu dia bukan Homo sapiens. Dan Homo sapiens dipercayai menggantikan spesies terdahulu kerana Homo sapiens boleh beradaptasi dengan perubahan persekitaran. So sekiranya sampai satu masa nanti manusia dah tak boleh beradaptasi dengan perubahan bumi, okay, bumi semakin panas, bumi semakin atau terlalu sejuk, dah tak ada kurangan oksigen dan sebagainya, maka mungkin juga akan berlaku kepupusan manusia sama seperti apa yang telah berlaku kepada spesies sebelum ini. Okay.
Alright, terdapat dua teori utama tentang tentang penghijrahan manusia. Ini dua teori yang sangat popular lah. Ada banyak lagi teori lain. Saya fokuskan kepada teori ini dulu. Out of Africa, di mana dipercayai manusia bergerak keluar daripada Afrika. Tadi yang kata mitochondria Eve tu dah wujud dekat sana lebih kurang 200,000 tahun. Tetapi dalam lebih kurang 70,000 tahun sahaja mereka bergerak keluar. Ah, dan okay, mereka inilah yang menggantikan populasi spesies purba di atas muka bumi. Tetapi ada satu lagi di mana kepercayaan multi-regional origin, di mana manusia ini wujud secara independen di lokasi yang berbeza, dan mereka ini sebenarnya berasal daripada Homo yang telah berada di lokasi tersebut dalam tempoh yang sangat lama. So sekiranya kita percaya kepada multi-regional origin, maknanya manusia ini berevolusi daripada Homo erectus, daripada Homo neanderthals dan sebagainya. Tetapi saya berdasarkan kajian DNA dan sebagainya dan juga kajian terdahululah, kita lebih memberi fokus kepada out of Africa, di mana berdasarkan DNA mitochondria kita berasal daripada seorang wanita yang berada di Afrika lebih kurang 200,000 tahun dahulu. Okay, dan juga sorry lah, slide saya ni lari sikit, mungkin different platform kot. Okay, kajian dan ini juga menunjukkan bukti genetik ya. Selain daripada bukti genetik yang akan saya jelaskan, ini adalah satu bukti yang agak menarik. Bukan genetik tetapi telah menunjukkan wujudnya manusia di Asia Tenggara lebih kurang dalam 60,000 hingga 70,000 tahun dahulu. Wah, lama banget. Di mana ahli arkeologi telah menjumpai satu beberapa gigi di Gua Lida Asia di Sumatera, dan anggaran usia gigi ini sangat konsisten dengan biostratigraphy, dengan dengan perubahan cuaca, reconstruction of aras laut, dan juga bukti genetik yang kejap lagi kita nak tengok ni, yang menceritakan tentang ketibaan manusia di Asia Tenggara lebih kurang 60,000 tahun dahulu. Ini contoh gigi tersebut. Itu giginya. Okay. Ni teori out of Taiwan. Teori Art of Taiwan daripada Peter Bellwood ni menyatakan bahawa penutur bahasa Austronesia, okay, dia tak kata siapa, tapi orang yang bercakap bahasa Austronesia ni telah berhijrah keluar daripada Taiwan dan bergerak ke Asia Tenggara lebih kurang 10,000 tahun dahulu. Oh, lama. Dan saya yakin, dan juga banyak juga kajian-kajian sebelum ni telah menyatakan bahawa orang Melayu berasal dari Taiwan ataupun Yunan, kerana teori ni menyatakan penutur bahasa Austronesia dan juga bahasa Melayu merupakan cabang bahasa Austronesia. Maka orang Melayu telah juga dianggap berasal daripada kumpulan tu. Sebaliknya, apabila kita tengok bukti genetik menunjukkan bahawa sebenarnya orang Melayu atau penduduk di tanah Melayu, di Kepulauan Melayu dan sebagainya, telah berada lebih kurang 60,000 hingga 70,000 tahun dahulu. Maknanya teori out of Taiwan ni berlaku kemudian. Ia berlaku bawa rise teknologi dan sebagainya. Tetapi ini wave yang membawa manusia ke Asia Tenggara di kemudian-kemudian dah. Belakang-belakang dah. Ya. Okey, dan Kepulauan Melayu pula, memang kita percaya bahawa orang Melayu telah wujud sekian lama di Kepulauan Melayu. Dan Kepulauan Melayu ni merupakan kepulauan yang terbesar di dunia, okey, dan dibentuk oleh beribu-ribu pulau kecil dan juga pulau besar seperti Borneo, Sumatera, Jawa, termasuklah juga Semenanjung Tanah Melayu. Dan kepulauan ni mengunjur sejauh sepanjang Lautan Pasifik ke Lautan India, okay, lebih kurang 4,000 batu daripada timur ke barat. Okay, ini adalah Kepulauan Melayu. Okay, sebelum berlakunya Ice Age, atau kalau pernah dengar, di mana paras laut meningkat, cuaca suhu dunia semakin panas menyebabkan berlakunya all those, dia cairlah semua glasier dan sebagainya, menyebabkan berlaku satu banjir besar yang telah menenggelamkan, sekiranya anda pernah dengar, Pentas Sunda. Pentas Sunda ni dipercayai dia punya civilization, dia tamadun dia sangat hebat. Tapi disebabkan berlaku banjir sangat besar, maka tenggelamnya Pentas Sunda. Ada banyak buku tentang tenggelamnya Pentas Sunda. Dan mereka yang telah hidup di atas Pentas Sunda terpaksa berhijrah.
dan mereka inilah yang dipercayai telah memulakan penambatan baharu di kawasan Asia Timur ataupun di bahagian Tanah Besar China dan juga Kepulauan Pasifik. Maka yang tinggal pada hari ini, mana apa yang kelihatan dalam warna hijau tu, telah membentuk Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Pulau Jawa, Borneo dan sebagainya. Okay, so ini adalah pergerakan manusia berdasarkan kajian DNA. Okay, pelbagai kajian telah dibuat dan satu penerbitan yang agak baharu ini berdasarkan kajian PhD saya juga yang telah diterbitkan pada tahun 2005. Okay, di mana telah menunjukkan pergerakan manusia ni berlaku lebih kurang 60,000 hingga 75,000 tahun dahulu. Dan untuk penerbitan ni, DNA Melayu kita pakai, DNA orang asli pun kita pakai. Okay, dan menunjukkan bahawa populasi ni sebenarnya bergerak daripada Afrika melalui laluan pantai, melalui India dan seterusnya berhenti di Asia Tenggara lebih kurang 70,000 tahun dahulu. Dan mereka inilah yang merupakan yang orang kata contribute atau menjadi sumber utama takungan genetik bagi populasi di Asia Timur. Okey, kejap lagi saya akan tunjukkan sedikit lagi data. Okey, dan seterusnya kajian menggunakan asal-usul Melayu yang tadi tu yang diterbitkan secara tahun 2005 tu yang saya kata saya ambil modern Malay. Orang kata secara mana-mana yang tiga keturunan tak ada campuran tu, kita kata orang Melayu lah. Tapi sebabkan saya amat tertarik dengan specific group macam orang Kelantan, maka bila saya mulakan pada tahun 2000, lepas saya balik PhD lah, tahun 2000 tu saya start dengan PhD. Kemudian saya teruskan untuk melihat DNA Melayu dalam sub-etnik pula. Seperti orang Melayu, Kelantan, Bugis, Banjar, Jawa, Aceh, Minang, Mendeling, Rawa, Champa dan Patani. Untuk dapat sampel orang-orang, sorry. Okey ke? Okey. Untuk mendapatkan sampel daripada mereka ni bukan mudah eh. Jadi saya mengambil masa yang agak lama. Dan kesimpulannya apa yang kita dapat lihat bahawa DNA orang Melayu ni menunjukkan persamaan asli yang tinggi Semang. Dengan orang asli Semang. Ingat orang asli Semang telah diiktiraf di atas muka bumi ni sebagai orang yang sangat populasi yang paling tua di muka bumi ni. Okay? Dan ini adalah lokasi di mana kita ambil sampel. Dan ini adalah antara keputusan yang kita dapat yang telah diterbitkan. Ini daripada Dr. Adi Nur, dulu pelajar master di bawah supervision saya lah. Di mana menunjukkan orang Rawa, Minang dan juga orang Filipin. BBJ itu adalah Banjar, Bugis, Jawa. Duduk dalam kumpulan yang sama dan juga orang Kelantan. Menunjukkan betapa dekatnya genetik mereka. Ini pun sama juga. Dan kemudian ini daripada DNA lain, penanda DNA lain juga menunjukkan orang-orang Melayu daripada sub-etnik berbeza ni walaupun daripada kepulauan yang sangat besar ni, dia punya DNA dia masih lagi seiras. Dan ini juga penanda yang lain menunjukkan bahawa yang hijau tu orang asli, yang yang purple tu adalah orang Southeast Asia lah, menunjukkan kesamaan yang tinggi. Okey, yang ini yang saya cakap tadi, satu kajian yang sangat besar yang dilakukan oleh Kong et al. Telah menunjukkan bahawa even di negara China itu sendiri, takungan genetik mereka sebenarnya berada di bahagian selatan. Dan orang yang di selatan ni bergerak ke atas ke arah utara. Dan ini seterusnya menyokong hipotesis yang lebih awal di mana pergerakan manusia adalah daripada selatan ke utara, daripada Afrika melalui pesisir pantai berhenti di Southeast Asia, kemudian mereka inilah yang naik ke atas dan kemudian memenuhi populasi di Asia, Asia Timur lah. Okay? Dan ini menunjukkan sekiranya ini berlaku dalam 60,000 hingga 70,000 tahun, maka secara orang kata apa, automatik kita boleh menolak teori Peter Bellwood ataupun Slowboat di mana beliau berkata populasi datang ke Asia Tenggara 10,000 tahun. So even daripada data China sendiri menunjukkan bahawa DNA daripada orang Melayu lebih tua daripada DNA di Asia Timur. Okay? Dan yang menarik juga, apabila kita buat kajian ni, kita boleh relatekan orang asli kita dengan orang orang asli di India, orang asli di Papua, orang asli Australia. Dan juga apa yang ada dalam orang asli ni, contohnya seperti haplogroup M, dalam orang asli ada 58.3%. Dalam orang Melayu pun tinggi juga, 46.07%. Jadi ada juga
Dan di sini kita dapat membuktikan bahawa DNA yang pada orang Melayu yang kita masukkan dalam sampel, kita kata kebanyakan orang Melayu dah, orang kata apa, dah terlibat dalam sampling ni, sebab saya cuba ambil kebanyakan apa tu subetnik yang wujud di Kepulauan Tanah Melayu, menunjukkan bahawa frekuensi DNA yang tua adalah sangat tinggi. Dan apa yang dapat kita simpulkan, saya rush sikit dah sebab dah 11.45 ni, subetnik Melayu adalah berasal daripada susur galur yang sama, dan kita dapat lihat melalui rupa paras yang tidak jauh berbeza, tradisi, selera, apa yang kita suka makan dan sebagainya adalah hampir sama. Genetically memang dah bukti sama dah. Okay? Sempadan geografi dan politik yang ada pada hari ini yang menyebabkan pelbagai subetnik Melayu terlihat sebagai populasi yang berbeza. Sebenarnya, pada hakikatnya sebenarnya orang Melayu ni telah wujud di Kepulauan Tanah Melayu lebih kurang 50,000, 60,000 tahun dahulu. Wow. Tidak dapat dinafikan. Satu, melalui kajian DNA, dan saya juga pernah buat kajian DNA daripada gigi di Gua Niah. Mereka itu juga adalah DNA-nya adalah seiras, orang kata apa, dengan DNA what we, kita panggil orang-orang Mongoloid dan sebagainya. So mereka ini bukanlah pendatang sebab mereka telah berada di Kepulauan Tanah Melayu dengan tempoh yang sangat lama. Okay. Dan mereka adalah penduduk asal Kepulauan Melayu. Ini ada sedikit gambar saya dapat daripada library, New York Public Library, menunjukkan ini adalah orang Melayu Pulau Pinang pada tahun 1901. Jika anda lihat, belum lagilah ada wajah-wajah macam orang Pinang sekarang yang hidung mancung dan sebagainya. Saya rasa yang itu terhasil daripada perkahwinan campur dengan all the orang kata apa, pedagang-pedagang yang singgah dan sebagainya. Betul, maka betul. Terlahirlah wajah-wajah baru orang Melayu di Pulau Pinang. So ini pula adalah orang Bugis, gambar 1868. Cuba lihat pakaian mereka adalah sangat similar. Kalau saya nampak tadi ada wakil-wakil daripada teknikal dan sebagainya melintas dengan tanjaknya, dengan tanjak sampingnya. Ya. So cuma maksud ni rasanya dia baru balik daripada Kepulauan pakai seluar pendek. Tapi pakaiannya lebih kurang sama. Dan ini adalah gadis Jawa. Cuba lihat pakaiannya, gambar kain batik lepas dengan kebaya pendek dengan selendang kerongsang dan sebagainya. So ini gambar yang diambil oleh inilah orang daripada barat dan kemudian disimpan di New York Public Library. Kalau nak tengok lebih banyak gambar, boleh buka website ni dan anda boleh lihatlah, ini orang Bali, orang-orang lelaki Bali yang baru pulang daripada kebun. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana mendengar dan saya harap ilmu yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat. Terima kasih. Okay guys, sudah selesai videonya dan betul sekali ya, daripada pengkajian DNA bahwasannya Melayu itu sudah ada 50,000 tahun ya yang lalu guys ya. Jadi benar kalau dikatakan tadi, terus siapa istilahnya kalau memang tidak ada, kalau istilahnya orang Melayu ini pendatang gitu guys ya, siapa yang akan apa namanya itu menerima kayak pedagang-pedagang luar datang kepada Melayu ya kan. Nah, itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini enak banget guys penjelasan daripada Profesor Dr. Safarina Zainuddin. Kita boleh menangkap semuanya dan semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Dan siapakah orang Melayu ya, perkataan di sini, pertanyaan daripada Profesor Dr. Zafarina di awal tadi, benarkah aku orang Melayu, siapakah penduduk asal Kepulauan Melayu, sudah terjawab ya teman-teman sekalian. Jadi jangan bingung lagi ya kan, kalau dilihat wah ini karena apa namanya perpindahan dan lain sebagainya, ternyata dikatakan memang sudah menetap di situ, apalagi orang asli ya, orang asli seperti yang ada di Malaysia sekarang seperti itu guys ya, banyak orang asli tapi ada juga yang campuran sudah, tapi sesuai dengan yang diteliti ya kan oleh Profesor Dr. Zafarina Zainuddin, menunjukkan hasilnya yaitu kesimpulan daripada apa yang sudah dicari tadi. Yang pertama yaitu subetnik Melayu adalah berasal daripada susur galur yang sama seperti itu ya. Dapat dilihat melalui rupa paras yang tidak jauh berbeda. Jadi semuanya hampir dikatakan juga di petanya tadi bahwasannya Melayu dan juga Melayu Jawa, Bugis dan lain sebagainya itu sama guys ya. Berkongsi selera yang hampir serupa dan tradisi yang tidak banyak berbeda ya. Sepadan geografi dan politik pada hari ini telah menyebabkan berbagai subetnik Melayu terlihat sebagai populasi yang berbeda. Sebenarnya sama aja kata profesornya, karena DNA-nya ya, DNA daripada orang-orang Melayu ya, Jawa, semua yang sebutkan tadi di sini
itu mirip dan sama. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah, namun demikian perkaitan mereka secara genetik dan hakikat kewujudan orang Melayu di Kepulauan Melayu lebih dari 50 ribu tahun dahulu tidak dapat dinafikan. Jadi ya itu adanya seperti itu, bukti sejarahnya dan bukti juga tes DNA-nya seperti itu. Kita sama guys ternyata, oh my god, keren ya. Wah, kita bisa tahu, bisa belajar daripada Profesor Dr. Zafarina Zainuddin. Jazakillah Profesor Dokter dan juga kepada channel TV Akademi Watan Malaysia ya guys ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sangat menarik kajian hari ini dan semoga ini terus menginspirasi kita, menjadikan kita orang yang kenal sejarah dan juga tidak menghilangkan sejarah, karena sejarah itu sangat penting, kita tahu jati diri kita. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe-nya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.